Bisa di video karena flatnya apartemennya masih ada orangnya, jadi nggak sopan gitu ya kalau kita mau video ruangan-ruangannya. Tapi kali ini flatnya itu kosong, jadi kita bisa ambil video. Nggak nyolong-nyolong ya videonya, kita harus izin dulu. So ikuti aja nanti gimana. Semoga kita dapat apartemen yang cocok. Round 1, fight! Flat pertama ini ukurannya 576 square foot dengan 2 kamar dan harganya 15.000 Hong Kong dolar atau sekitar 1.900 US dolar atau sekitar 27.800.000 rupiah. Ruang tamunya cukup besar dan dapurnya agak tua. Dan seperti yang teman-teman lihat, ada lemari TV yang kita nggak bisa pindah. Dan kita berdua lebih milih full furniture atau tanpa furniture sama sekali. Jadi nggak setengah-setengah furniture gitu ya. Kamarnya not bad, okay ya. Dan pemandangannya juga cantik. Lalu toiletnya kecil banget dan agak tua juga. Overall, kita kurang cocok. Round 2, fight! Selanjutnya, flat kedua berukuran 617 square foot dengan 3 kamar dan harganya 16.800 Hong Kong dolar atau sekitar 2.100 US dolar atau sekitar 31.100.000 rupiah. Lebih besar sedikit dari sebelumnya, tapi flat kali ini sudah ada furniture-nya dan desainnya lebih ke traditional Chinese vintage. Yang sejujurnya aku suka detail tempat tidurnya. View kamar utamanya juga cantik, tapi kita cuma butuh satu tempat tidur. Sedangkan untuk dua kamar lain kita tidak membutuhkan tempat tidurnya karena kita berencana ingin mendesain dua ruangan tersebut untuk kebutuhan lain. Tapi karena kita tidak bisa memindahkan furniture-nya, jadi selain itu, meja makannya juga cukup makan tempat. Dan kita nggak cocok sama kursi nenek yang antik. Jelas ini bukan selera kita tentunya. Dan untuk dapurnya dalam keadaan baik, juga toiletnya cuma aku lupa bikin video tentang toiletnya. Round 3.
3. Untuk flat ketiga lebih kecil dari dua flat sebelumnya, yaitu 535 square foot dengan dua kamar dan harganya juga 15.000, sama seperti flat yang pertama. Bagian dapurnya aku udah nggak gitu cocok. Lantainya ini baru direnovasi, jadi masih baru sekali. Dan view-nya cantik. Kamarnya juga oke. Gorgeous, seperti view-view pada flat sebelumnya. Lah ya. Dan kamar keduanya lebih kecil. Round 4. Flat keempat ini seperti flat ketiga, yaitu 535 square foot dengan dua kamar dan harganya juga 15.000. Tapi lantai flat sebelumnya lebih baru dan ini lantainya belum direnovasi dan lantai kamarnya juga rusak, seperti mengelupas-ngelupas gitu ya. Lalu landlordnya belum berencana untuk mengganti lantainya. Untuk view-nya cantik, sama aja sama flat sebelumnya. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. Toiletnya juga toilet basic, nggak ada yang istimewa. Untuk dapurnya ya begitulah, nggak cocok untuk manusia yang tingginya setengah meter kotor ya pemirsa, seperti saya. Final round, fight! Selanjutnya, ini adalah flat yang terakhir yang kita view hari ini. Ini di gedung yang berbeda dari gedung-gedung sebelumnya. Dan ukurannya 727 square foot, which is lebih besar dari flat sebelum-sebelumnya. Dengan 3 kamar dan harganya 18.000 Hong Kong dolar atau sekitar 2.300 US dolar atau sekitar 33.370.000 rupiah. Jadi dari sekian flat yang kita view hari ini,
flat ini adalah yang paling mahal. Tapi memang desainnya lebih bagus, lebih modern. Untuk toiletnya ada dua. Ini toilet yang pertama. Aku suka desain toiletnya, cukup modern. Dan dapurnya juga lebih modern, bersih. Aja ada kerusakan di bagian lantai ruang tamu. Ini adalah kamar pertama dengan view gunung. Lalu kamar kedua, nggak ada view-nya. Tahu view gedung tetangga sebelah? Karena udah gelap, jadi kita nggak bisa nunjukin view-nya ke teman-teman ya. Sorry banget. Lalu ini adalah kamar mandi dalam, yang jadi satu dengan kamar utama. Dan ini kamar utama, ada balkoninya dan view-nya juga gunung. Yay. Well done. So, how many flats we saw today? Five in total. Jadi kita lihat yang pertama harganya 15.500. I think it was 15,500. Terus yang kedua? It's about 650, close to 700 I think. How many beds? Three. Nah, harganya 16.000. Not bad, but we can move the furniture. Jadi udah ada furniture-nya gitu di dalam. Jadi kita nggak bisa pindah-pindah, jadi udah permanen gitu furniture-nya. It's beautiful furniture. Yeah, beautiful antique furniture. Though. Antique, kayak very traditional Chinese vintage. Vintage Chinese. Hashtag vintage Chinese. Just then, no good if we want to put our own furniture in there. Yeah, nggak bisa nambahin furniture sendiri. Third one. Phase two. Nomor tiga itu kita ke phase two. Not bad, but it's a lot smaller. Yeah, about 550. Kecil ukurannya. How many bed? Two bed. Both are two bedrooms. Cuma dua bedroom, cuma dua kamar. Kita ke dua flat, dua-duanya dua kamar. The price is about the same, right? 15,500. I think one was 15,500, one was 15,000. Well, it was the same unit, so not much difference. The shape was slightly different. In the first one, the small bedroom also had a sea view. Very nice view. First. Sprinkles, guys. What's that video where they watch us eat? Mukbang. So this has just become a mukbang video. Ini Vietnamese spring roll, guys. Is it called Vietnamese spring roll? And then the last one for the flat, it's really nice flat. Apart from the damaged wall, right? But it's not a problem for us. Building is really nice. Hampir 700, almost 700 square feet. View-nya gunung, with mountain view, right? People don't like the mountain view so much, but I think it's nice. Kita berdua suka mountain view. The problem is, it is 16 minutes away from the main road. At least 16 minutes. About up a bit of a hill as well, I think. Sekitar 16 menit dari
jalan raya utama, which is not convenient for us who work. Long journeys to work anyway. So to add an extra travel time is not ideal. Untuk harganya 17.700. Paling bagus lah yang kita lihat so far ya. Pas sama budgetnya kita. Masalahnya cuma di transportasi aja. So kita masih mau lihat-lihat apartemen yang lain. And we might be too early to get any of them anyway. Still at Hong Kong is maybe 3 weeks before you can move. And we're looking about 6 weeks ahead. So chance we'll lose every single one of them. By the way guys, aku makan kari, dia makan po. Want to try mine? What, we go for the extra spicy, extra chili madness? They didn't give me chili though. I'm doing, darling, my heart was yours.